program ngobrol bareng neurologis Road to Sunshine and Namik 2022. Jadi, seperti episode sebelumnya, pada episode hari ini kita akan membahas lebih banyak tentang materi-materi neurologi untuk teman-teman dokter umum, untuk teman-teman koas, resident, dan juga dokter spesialis syaraf lainnya. Nah, hari ini ya, bintang tamu kita atau narasumber kita adalah Dr. Raden Andi Aryo Tejo, spesialis neurologi, salah satu staf dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Rumah Sakit Umum Dr. Muwardi yang akan membahas tentang vertigo sentral. Nah, selamat siang Dr. Andi. Selamat siang Dr. Siva. Jadi dok, hari ini podcast kita ini sebenarnya kan podcastnya dalam rangka menuju Sunshine dan Namik ya. Seperti kita ketahui nanti bulan Mei kita mau akan ada acara Sunshine dan Namik di Solo dokter acaranya. Nah, program hari ini kita mau membahas sedikit tentang vertigo sentral dok. Jadi kita fokusin di vertigo sentral. Boleh. Oke, dokter Andi ini ahlinya vertigo. Seperti kita ketahui bahwa vertigo ini banyak sekali ya dok kasusnya ya dok. Jadi untuk teman-teman di PPK 1, PPK 2 itu sering banget dapat kasusnya ini. Tapi jarang sekali kita bisa mendiagnosis detail sampai ke vertigo sentral. Padahal vertigo itu kan sebenarnya tidak hanya BPPV aja, tapi juga banyak masalah, bahkan ada red flagnya ya dok ya untuk vertigo sendiri. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama, sudah siap dokter? Sudah siap. Baik, untuk yang pertama dulu mungkin bisa dijelaskan dokter, vertigo itu sebenarnya apa sih atau definisinya? Oke, jadi kalau vertigo sendiri itu adalah suatu gangguan sensasi gerakan di mana seolah-olah tubuh kita bergerak tetapi sebenarnya tidak sedang bergerak. Itu. Kalau dulu sebenarnya vertigo itu dikategorikan sebagai salah satu kelainan dizziness. Tapi kalau untuk yang saat ini klasifikasi yang terbaru vertigo dibedakan dari dizziness. Jadi merupakan suatu gangguan tersendiri. Jadi kalau dizziness itu mungkin bisa diperjelas lagi dokter. Jadi secara Kalau dizziness itu lebih ke arah gangguan orientasi spasial, ya itu kalau dizziness. Oke. Okay. Jadi yang namanya dizziness itu bukan vertigo. Ya, dibedakan. Dan vertigo itu juga berbeda dengan dizziness. Ya. Itu karena kadang kan pasien itu agak sulit ya dok mendeskripsikan keluhan. Oh saya pusing yang berputar gitu. Ya. Hanya melayang saja. Ya, memang pertama kali yang harus kita lakukan kepada pasien itu adalah mendefinisikan dari gejala yang dialami oleh pasien. Kadang pasien mengeluhkan nyeri kepala, padahal dia mengeluhkannya adalah pusing berputar. Sebaliknya, kadang pasien mengeluhkan pusing, tapi ternyata yang dialami pasien adalah nyeri kepala cekot-cekot. Nah, itu yang pertama kali memang harus kita definisikan terlebih dahulu, yang harus kita pisahkan apakah pasien ini benar-benar mengalami pusing berputar atau tidak. Jadi kita harus gali lebih jauh lagi mengenai gejala yang dialami pasien. Apakah betul-betul dia mengalami pusing berputar atau tidak? Apakah dia hanya mengalami rasa seperti melayang? Ya, itu sangat berbeda dengan vertigo. Ya, jadi memang harus kita gali lebih dalam mengenai gejala yang dialami oleh pasien. Jadi memang benar sih dok, kadang pasien itu yang namanya pusing itu ya nyeri kepala. Sebenarnya nyeri kepala itu juga pusing, padahal sebenarnya dua hal itu berbeda. Ya, di bagian kita. Nah untuk akhirnya kita bisa mengarahkan diagnosis atau pendekatan diagnosis ke arah vertigo sendiri bagaimana dok kalau dari selain anamnesis? Ya kalau pendekatan terus terang kita dari awal pasti anamnesis terlebih dahulu ya. Yang jelas kita tanyakan kepada pasien dulu vertigonya gimana, pusing berputarnya, apakah dia akut atau kronis, jadi apakah baru saja atau sebelumnya sudah pernah mengalami. Kemudian durasinya, apakah dia durasinya pendek atau lama. Kemudian kita tanyakan juga frekuensinya, seberapa sering dia mengalami vertigo. Ya. Kemudian kita tanyakan gejala penyertanya juga, gejala penyertanya apa saja yang dialami oleh pasien, apakah ada mual muntah ataukah ada gejala neurologis yang lain, misalkan ada kelemahan anggota gerak, bicara pelo, ya itu sangat penting untuk kita tanyakan. Nah kalau untuk pemeriksaan fisiknya sendiri nanti memang ada yang jelas pemeriksaan fisik umum harus kita kita periksa ya, harus kita lakukan. Pemeriksaan fisik umum itu bisa berupa tekanan darah, kemudian denyut jantung, kemudian pemeriksaan visual atau pemeriksaan mata, karena ketiga hal tadi sangat berpengaruh.
Misalkan kalau pemeriksaan tensi atau tekanan darah pada pasien yang mengalami hipotensi ortostatik pun juga akan mengalami rasa melayang seperti vertigo juga. Nah, itu juga berpengaruh. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami denyut jantung yang irregular atau yang aritmis itu juga akan mengalami rasa-rasa seperti vertigo juga, sensasi seperti vertigo juga. Jadi juga harus kita tanyakan. Kemudian untuk pemeriksaan visual juga kita harus periksa karena gangguan visual pun juga akan mempengaruhi sistem keseimbangan. Oke, jadi yang pertama anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik. Nah, setelah kita bisa membedakan mana yang vertigo akut, kronis, kemudian durasi, tadi seperti yang soalnya disebutkan, bagaimana kita akhirnya bisa mengarahkan itu sebenarnya vertigonya bukan vertigo perifer atau bukan vertigo biasa seperti yang banyak terjadi misdiagnosis. Oke, okay. Apabila kita menjumpai vertigo, vertigo sendiri kan sebenarnya secara garis besar dibagi menjadi dua, ada vertigo perifer dan ada vertigo sentral. Nah, untuk membedakannya, kita lihat dari gejalanya terlebih dahulu, ya. Apakah gejalanya ini, apakah intensitasnya ringan atau berat? Kalau intensitasnya berat, dia lebih ke arah perifer. Kalau intensitasnya ringan, dia lebih ke arah sentral. Kemudian dari durasinya juga kita lihat apakah durasinya dia singkat atau dia durasinya terus menerus. Kalau durasinya singkat dia lebih ke arah perifer, kalau durasinya terus menerus dia lebih ke arah sentral. Kemudian kita lihat dari gejala otonomnya, mual muntah. Apabila mual muntahnya berat, sering, itu lebih ke arah perifer. Apabila mual muntahnya tidak begitu hebat, itu lebih ke arah sentral. Kemudian yang kita lihat selanjutnya adalah gejala penyertanya. Apabila dia ada gangguan neurologis atau defisit neurologis, dia lebih mengarah ke sentral. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini penting sekali buat teman-teman di PPK 1 mungkin ya dok ya, untuk bisa dan juga IGD bisa harus bisa membedakan mana yang vertigo sentral dan juga mana yang vertigo perifer. Nah, ketika kita menemukan kasus yang kita curigai ini dok, oh ini kayak lebih ke vertigo sentral ini. Apakah semua itu harus langsung dirujuk ke spesialis syaraf atau bisa ditangani sendiri dulu oleh dokter umum? Ya, untuk vertigo sentral ini kan dia penyebabnya harus dicari terlebih dahulu ya. Karena dia penyebabnya bisa bermacam-macam. Bisa dari vaskuler, kemudian infeksi, kemudian tumor, atau bisa penyakit demilinisasi ya. Misalkan multiple sclerosis gitu ya. Nah, itu untuk mencari penyebab itu memang kita harus melakukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lebih lanjut sehingga memang untuk vertigo sentral sebaiknya dirujuk untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut sehingga kita bisa mengetahui etiologi atau penyebab dari vertigo sentral tadi. Jadi kita harus cari lagi etiologinya ya. Jadi walaupun sudah ketemu kemungkinan yang nyaranya ke vertigo sentral, tapi kita juga harus mencari tahu lebih lanjut sebenarnya etiologinya apa, karena biasanya memang ada penyebabnya yang diterima kalau vertigo sentral itu. Kemudian untuk pemeriksaan fisik dokter yang bisa kita lakukan, baik itu sebagai dokter umum atau mungkin dokter IGD atau di puskesmas gitu dokter, apa yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien vertigo? Untuk pada pasien vertigo yang jelas juga untuk dari dokter umum ya, dokter umum mungkin kita bisa berikan obat-obatan terlebih dahulu ya. Obat-obatan untuk vestibular supresan dapat diberikan dulu sambil merujuk pasien tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau misalnya pemeriksaan heat test dokter, itu kapan kita bisa lakukan? Ya, untuk pemeriksaan heat test sendiri itu kan terdiri dari tiga pemeriksaan ya. Ada pemeriksaan heat thrust test, kemudian pemeriksaan nystagmus, dan ada pemeriksaan test of Hue. Nah, dari tiga pemeriksaan ini sebenarnya kita bisa memeriksa apakah pasien ini menderita vertigo perifer atau sentral. Ya, karena heat test ini mempunyai tingkat spesifitas dan sensitivitas yang cukup tinggi. Nah, untuk pemeriksaan heat test sendiri itu dilakukan pada kasus-kasus vertigo yang akut sebenarnya. Ya, jadi untuk pemeriksaan vertigo yang akut itu bukan yang episodik ya, yang akut itu dilakukan pemeriksaan heat test untuk membedakan apakah vertigo yang dialami pasien ini apakah vertigo perifer atau sentral sebenarnya itu. Oh, jadi justru untuk membedakan awal. Untuk membedakan awal. Berarti harus dilakukan pada semua pasien dengan keluhan vertigo. Dengan keluhan vertigo tapi yang akut ya. Yang akut. Jadi yang onsetnya tiba-tiba, yang
artinya yang sebelumnya belum pernah pasien rasakan gitu. Kalau misalnya di IGD gitu dokter, kan sering datang tuh vertigo kemudian berat sekali gitu keluhannya. Pada saat kondisi seperti itu justru hipnotes disarankan. Iya, hipnotes bisa disarankan. Tapi memicu vertigonya pasien itu nggak apa-apa ya dokter? Nah itu yang memang sebetulnya yang harus kita edukasi ke pasien juga sebelum kita melakukan manuver-manuver, sebelum kita melakukan pemeriksaan, itu pasti bisa menimbulkan rasa yang tidak menyenangkan atau mungkin bisa justru akan menimbulkan vertigonya kumat kembali. Tapi ya memang harus dilakukan karena itu salah satu cara untuk mendiagnosis lebih tepat lagi. Okay. Jadi buat teman-teman dokter umum atau dokter IGD, sebenarnya hipnotes itu justru dilakukan pada saat pemeriksaan awal, pada saat pasien itu akut. Jadi jangan takut-takut untuk melakukannya dok. Yeah. Harus edukasi dulu tapi pasiennya mungkin yeah. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan justru akan lebih ada keluhan vertigo lebih hebat. Yeah. Kemudian skin test tadi terdiri dari 3 tes ya dok. Yeah. Bagaimana kita cara mengarahkan oh ini vertigo sentral atau perifer nih dari pemeriksaan skin test itu? Ya yeah, kan untuk dari skin test tadi kan ada 3 pemeriksaan. Yang pertama head thrust test ya. Head thrust test itu apabila head thrust testnya positif, ditemukan adanya kelainan, berarti dia mengarah ke perifer. Kalau negatif, dia mengarahkannya ke vertigo sentral. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan nystagmus. Dari pemeriksaan nystagmus sendiri, secara garis besar ada 2. Ada pemeriksaan nystagmus unidireksional dan ada bidireksional. Kalau unidireksional, jadi dia ke arah satu sisi saja, itu mengarah ke vertigo perifer. Sedangkan kalau yang bidireksional, jadi dia nystagmusnya ke dua sisi arah, itu lebih mengarah ke vertigo sentral. Kemudian yang terakhir adalah test of skew. Kalau test of skew ini apabila positif, dia lebih mengarah ke vertigo sentral, sedangkan kalau negatif mengarah ke vertigo perifer. Untuk bagaimana cara pemeriksaan hip test nanti bisa ditonton di salah satu video pembelajaran dengan Dr. Andi, spesialis neurologi juga sudah kita upload di YouTube-nya Resident Neurologi. Jadi nanti mungkin bisa ditonton tuh lengkap ya dok ya, ada banyak lengkap. Pemeriksaan. Nanti ada pemeriksaan yang lain juga. Ya gitu. Jadi boleh banget buat nambah-nambah ilmu cara pemeriksaan yang benar yang bisa kita lakukan. Kemudian ada pertanyaan juga dokter. Bagaimana hubungan nystagmus dengan topis dan klinis pada vertigo? Dan seberapa penting sebenarnya untuk mendiagnosis pasien vertigo dengan ditemukannya nystagmus ini? Oke, jadi kalau nystagmus ini sendiri sebenarnya adalah merupakan suatu gejala objektif dari suatu vertigo. Kalau vertigo itu kan gejala subjektif dari pasien yang merasakan. Sedangkan gejala objektifnya kita lihat dari nystagmusnya. Kalau nystagmus sendiri sebenarnya ada 2 fase gerakan, ada fase cepat dan fase lambat. Nah, gerakan fase cepat dan fase lambat inilah yang nanti akan membantu kita untuk mendiagnosis apakah vertigonya ini perifer ataukah sentral, kemudian kita juga bisa tahu topisnya di mana. Kalau untuk gerakan nystagmusnya, jadi apabila nystagmusnya itu dia rotasional ya, abit rotasional, itu lebih mengarah ke perifer. Ya, lebih mengarah ke kanalis semisekularis yang posterior ya. Sedangkan kalau nystagmusnya horizontal atau gerakannya mata ke kanan atau ke kiri, itu lebih mengarah ke kanalis semisekularis yang lateral ya. Kemudian apabila nystagmusnya vertikal, itu biasanya penyebabnya vertigo sentral, akan tetapi bisa juga mengarah ke kanalis semisekularis yang anterior juga bisa, tapi lebih jarang. Lebih jarang. Ya, jadi untuk pemeriksaan nystagmus juga udah ada dok? Sudah ada, ya. Videonya lengkap banget, mungkin teman-teman bisa menonton juga di salah satu YouTube kita tadi ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan lebih membahas untuk pemeriksaan penunjang dan juga tata laksana dari vertigo sentral itu sendiri. Jangan lewatkan event Sunshine dan Namnik di bulan Mei tahun 2022. Sparking Sunshine, Sophisticated and Full Knowledge in Neurology. Ayo ke Solo!